Gitu, Pak Desa Dewo. Yang penting sehat ya, Pak De, ya. Tadi pagi kan dari subuh, lepas ngobrol sama Pak Demonot. Ada Om Aji segala. Terus ditimpalin ada Om Toto. Monitor dong, Pak Desa Dewo. Tadi pagi ganti. Kepedesan makan itu. Bebek. Gitu. Dari Maisah. Masih digiri Purnama Channel, simak terus aktivitas ngebriksa dengan teman-teman di Tipe 2. Wah, kepedesan sahurnya, Pak De. Di-share berarti, Pak De, biar nggak kepedesan. Minimal jadi banyak temennya yang kepedesan, Pak De, ganti. Demikian gitu, enggak rumah. Nanti pada gamer kasihan. Juliet dulu 10.5 Bravo Delta. Juliet dulu 10.5 Foxtrot Golf. Iya Pak De. Wah, kumpul-kumpul teman-teman ya. Aduh, kapan-kapan sambil buka puasa ya. Mantep Pak De, ganti. Alhamdulillah, kita ntar malam juga ada gitu. Ah, udah habis terawih ya Pak Bu. Terawih di sana gitu ya. Di monitor ya pada mudah-mudah soft lah itu antenanya pada monitor biar pulang kampung nanti bisa apa menclang suaranya gitu pada tapi mau nggak pulang kampung ya pada monitor nanti dipinjam om sama putranya ganti. Ah iyalah, paling nggak dipakai putranya mencari 14. Saking ingin 10-2-nya itu perangkat gitu. Biar nih punya gue sekarang nih. Wuhui. Mantep ya. Itu ya, bisa lah udah dikeroyok nih sama pakar antena Bekasi Barat dan sampai Bekasi Utara sampai turun nih. Mudah-mudahan soft. Gitu Pak De, cuma maaf saya belum bisa bergabung karena mesti harus ada yang saya kerjakan persiapan ngamen Pak De banyak PR nih gitu. Tentukan berat demikian gitu. Kalau nggak dilaksanakan gitu, mungkin juga ikut ini bertanggung jawab. Bapak beli yang kayak ini ya, Captain America tuh. Iya Pak De, samping monik paling kecil. Ya. Gitu Pak De. Iyalah, ya kapan-kapan kalau luang, lapang waktunya bisa bergabung Pak De bersama rekan-rekan sambil bukber ganti. Di rumah udah sampai rumah om. Sudah Pak De udah sampai rumah saya. Om dari tadi subuh kok. Jalgorawinya lancar, masuk jor lancar, macetnya malahan dari lepas jor ke Bekasi padat tadi sampai Bekasi Barat baru ngegas lah mendekati Bekasi Timur ganti. Oh ya subhanallah ya teman-teman. Demikian kita mumpul-mumpul dulu ke rumah. Ya Om Tom juga sudah bergerak, Om Bambang juga sudah di perjalanan. Gitu Pak De Sadewo, monggo dilanjut Pak De, terima kasih panggilannya. Sukses selalu buat Pak De, salam buat keluarga dari keluarga. Dari saya, jilat dulu 10.5 pokoknya pada posisi base station. Lokal 10 Mustika Jaya, Bekesong nanti. 346 udah rame tuh. Saya dengar kapan tuh kan? Iya ramenya karena dicantol ke itu Pak De, Roib ya. Dicantol ke Roib 346. Jadinya banyak rekan-rekan dari luar juga. 210 juga rame. Tunggu yang ini nih, yang kabupaten nih. Masih di kipas-kipas itu ininya Pak De. Towernya, dudukan towernya. Lagi disembur-sembur sama Om Dani, makanya belum ngebrik-ngebrik Om Daninya. Lagi sibuk ngipas-ngipasin biar kering katanya ganti. Mantap kalau gitu. Iya, ditungguin tuh Om.
Ya monggo Pak deh, diterimakan dulu. Saya bongkar dulu nih. Itu baju kotornya biar bisa dicuci. Monggo Pak deh, terima kasih. Ya juga 10.50 kepada 10.85 standing by. Oke, demikianlah komunikasi radio saya dengan rekan saya di daerah Jatibening dengan Pak Desa Dewo julid-julid 10.5 Bravo Delta pada frekuensi 142,220 MHz atau frekuensi kerja Rapi Loko Pondok 2 Bekasi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Then I just